Kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi melanjutkan tempoh operasi hingga jam 9 malam di 54 Pusat Internet Komuniti PIK di projek perumahan rakyat di seluruh negara. Inisiatif itu sebahagian daripada komitmen kedua-dua pihak bagi memudahkan capaian internet untuk golongan pelajar dan B40 selaras dengan pengumuman pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai. Jabatan Komunikasi Korporat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia berkata PIK akan dibuka dari jam 9 pagi hingga 9 malam setiap hari kecuali pada cuti umum sehingga hujung April ini. Langkah itu diharap dapat membantu isi rumah dan pelajar terutama calon peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2021 bagi mengikuti pembelajaran. Sehingga kini terdapat 54 PIK dengan 17 daripadanya di wilayah persekutuan manakala baki 37 PIK di negeri lain. Sejumlah 130 PPR di seluruh negara dikenal pasti untuk menerima akses jaringan tanpa wayar Wi-Fi percuma yang dipasang syarikat telekomunikasi utama. Sehingga kini Wi-Fi percuma di 121 PPR sudah beroperasi manakala baki 9 lagi dijangka menerima kemudahan sama pada 5 Februari depan. Inisiatif itu juga sebahagian usaha MCMC merapatkan jurang digital dalam kalangan rakyat yang kurang berkemampuan supaya tidak ketinggalan dalam arus pembangunan berasaskan teknologi digital.